Saya coba ke lokasi ini. Ya. Karena di sini itu waktu itu ada kucing berserta keluarganya. Kucing beserta keluarganya maksudnya gimana ya? Tapi yang jelas di sini waktu itu saya ngelihat, ya kan, ada apa sih namanya, kucing yang memang tinggal di sini, ya. Tapi saya coba untuk pancing dulu dengan makanan, ya. Barangkali dia mengeluarkan dirinya. Oh, mungkin udah nggak ada ya. Ya, apa sih namanya? Oh, waktu itu sih dia sering di sini, ya. Tapi ini nggak ada. Entah dia udah kemana ya, main atau udah nggak tinggal di sini lagi gitu. Tapi saya coba keliling dulu ya, barangkali. Dan mudah-mudahan nggak nemuin kucing yang sakit gitu kan. Saya mau coba masuk ke dalam ini. Kabur lagi dia. Kabur dia. Mana tadi? Kayaknya masuk sono dia. Masuk dalam. Nanti di pas tengah. Pas tengah. Dia ngambil. Kita ini pas tengah. Dicatuhnya kalau kayak ini ya. Dan pas tengah lagi. Oh ya, Neng, Bobo, Mam, Neng. Muter nih bang. Hmm? Muter-muter nih. Iya, keliling aja sana. Sono sampai mana itu pak? Oh jauh sono mah. Jauh. Tembusnya kemana itu? Ke Halim. Halim? Oh. Hmm. Ngadem sayang ya, ngadem ya, sini. Nih, Meng. Panas soalnya di situ. Di mana ya? Di sini juga sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman takutnya gerobaknya ini jalan gitu. Tapi nggak apa-apa kali ya, Leng. Nih, dia habisin ya, Mam. Pilek lagi musim ini, dia habisin. Halo mas, makan nih, jangan takut sayang nih, aku mau kasih makan. Nih, sayang sini, sini, turun, turun gue, turun gue, Meng, sini sayang nih. Meng, nih turun nih, sini sini, nih, Meng, nih, mana kamu sayang? Nih, Meng, nih. Di sini. Di mana kamu tadi? Hah?
Gimana, Meng? Sini. Nih, sini, keluar. Nih. Dia masuk dalam sini dia nih. Ini mana punya orang lagi ditutup begini. Lagian ngapain sih kucing masuk sini, sayang? Astagfirullah. Nih, sini. Nih. Meng. Ini keluar. Nih, sini. Keluar, ya sini. Nih. Keluar, cepat. Sini keluar. Sini. Keluar sini. Iya, sini. Nih. Turun. Nih. Iya, turun sini, sayang. Kamu jangan duduk situ, nanti kamu malah kebawa. Ini gerobak lagi kemana? Ini gerobak ini tujuannya. Sini. Nih. Turun. Nih. Meng, astagfirullah. Sini saya keluar nih. Sini. Nih. Sini keluar. Nih. Ya. Soal dipegang dia soalnya ngamuk nih, marah dia tuh. Sini. Nih. Nih. Sini sayang. Sini. Nih. Keluar sini kepalanya cepet, tadi udah bener loh. Nih. Sini. Ya, keluar sini cepet. Sini. Keluar. Iya, cepet ya. Ya udah, yuk, keluar nih. Nih. Aku pancing dulu sebelah sini. Nih. Oh, alhamdulillah keluar. Udah, Mam ya. Kamu jangan ngeselin dong, ya. Nanti kamu kalau masuk gerobak ini, kamu malah ini sayang. Dibawa gerobak ini tujuannya nggak tahu kemana lagi, ya kan? Udah makan habisin ya. Enak. Sini mulu. Iya. Udah berapa lama? Tadi pagi kita lihat dia lagi main kucuran di situ. Ini enggak tahu ya mulutnya kenapa ini. Insyaallah tuh liatin tuh. Kasihan dia. Teman-teman, saya tuh sebenarnya lagi bingung juga ya. Bingung untuk dibawa ke dokter. Tapi yang jelas kucing ini memang harus dibawa ke dokter, teman-teman. Harus dibawa ke dokter. Saya lagi bingungnya adalah di akhir bulan ini tuh saya harus bayar kontrakan shelter atau tempat kucing. Rp1.300.000. Terus ini kalau dibawa ke dokter kan pastinya itu biaya nggak dikit ya. Nah, sedangkan gaji saya di YouTube sangat kecil dan ini nggak dapet bulan ini karena saya jarang upload ya. Karena saya kemarin kan sempat sakit juga teman-teman karena mungkin kecapean jadi jarang upload. Jadi intinya untuk gaji YouTube sendiri memang nggak bisa diandalin lah ya. Ya. Ini saya ngomong kayak gini sebenarnya mudah-mudahan dari teman-teman ada yang mau bantu gitu, ada yang mau bantuin saya gitu ya untuk meringankan. Tapi yang jelas kucing ini memang harus dibawa ke dokter, teman-teman ya, harus dibawa ke dokter. Kasihan kalau nggak ditanganin karena saya nggak bisa menangani kucing ini, teman-teman. Sekali lagi teman-teman yang mungkin ada punya kelebihan rezeki, tolong ya. Ini tadi saya nemunya di dalam komplek ya, di dalam komplek rumah orang karena memang saya tadi itu lewat di situ. Terus kata orang sekitar memang katanya kucingnya itu udah lama kucingnya di situ, tapi ya gitulah, nggak ada yang bantu. Nah mungkin memang Allah pertemukan saya
sama kucing ini untuk dibantu, untuk dibawa ke dokter. Mudah-mudahan bukan hanya saya aja yang bisa bantu, tapi dari teman-teman juga ya. Teman-teman tolong ya. Ya mudah-mudahan ada orang baik yang mau nolongin, karena saya juga harus ngurusin yang lain-lain teman-teman.